kami aparat desa bekerja sama dengan mahasiswa UIN Suska dan Polsek Berantas Raja. Ini yang kedua kalinya yang saya mungkin beserta warga, perwakilan dari warga Desa Lubusakat mengunjungi bayi yang sedang dirawat atas nama Muhammad Al-Fizi yang sedang dirawat, dan alhamdulillah sampai saat ini keadaannya sudah membaik dan sekarang berada di kamar ICU, ACU, dan kami pun bertujuan di sini untuk memberikan sumbangan meringankan beban daripada orang tua. Kami mewakili masyarakat Desa Lubusakat, dan alhamdulillah ini adalah semuanya ide daripada mahasiswa-mahasiswa UIN Suska yang sedang KKN bekerja sama dengan Pak Sekdes, Ketua Pemuda, serta Babin Kapitmas Desa Lubusakat. Demikian.